Karena semakin kan pun banyak pak orang-orang yang culuknya bertanya-tanya, mana dalilnya, mana Qurannya, mana hadisnya. Punten kentok urusan adat acara masyarakat pada bi tahlilan, pada bi napa 17 Agustus dari ponapat si ampon epas teh sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenampian jek andik penyakit keng sakingan, oning penyakit keng sakingan. Semakin kata Pak banyak orang stres. Napa sebab orang stres? Banyak pikiran. Napa sebab orang yang banyak pikiran menggantungkan harapan pada sesuatu yang telah terjadi? Bareng marih ikut pikir ki contoh orang kampek ablenceh dek pasar ini berdompet dompetnya hilang neng pasar esnya berapa bu? 10.000 ikut pikir 10 hari. Aduh yen jek saking yen ndek pasar gelang kok yen jek saking kok nang kamar gelek dong tedungan yen sampai amain TikTok cepali papali pan jek saking jek saking jek saking waduh gila akhir karena banyak jek sake ampun Pak ih ampun sing paling saya dari Gusti syukur ateh sing nomor 3 syukur anggota badan. Napa syukur anggota badan? Wa syukru sarful abdi ma aulahu maulahu min nikmahu fi ridahu. Agunakin nikmat sik paringen Gusti Allah e dalam hal-hal seiridoen sareng Gusti Allah. Contoh e paringen nikmat mata. Sampeyan paringen nikmat mata, Bu. Pak, mata nampian nikah made in Cina napa made in Amerika? Madain Gusti Allah, paringin nikmat sareng Gusti Allah, gunakin kebaik hal seiridoen Gusti Allah, gunakin kebaik ngaji, gunakin kebaik maca Quran, gunakin kebaik ngolatin kislerna para kiai, para ulama, Bu. Gunakin mata kebaik neku orang genteng akadik seacara mereh. Loh, genteng apa coba, Bu? Ngucak cubuk kan terahu mata nampian bu amun nampian di mata beri mata gunakin nama siat gunakin niku foto haram video haram niku orang binik nang TikTok joget jedak jeduk akang tungkang meskipun hampian ngucak alhamdulillah 1 juta kali entohnya mana lo asyokor dek nih mata Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ampun si pertama molot lemari. Si nomor 2 Pak Rabu hol. Hol ka entoh jugen tradisi lelampenah para guru. Nato juna hol ka entoh Pak Rabu. Pon apa? Amol jaakin orang se lebih sepo. Ki amal jakin orang yang lebih sab sepok orang madhur ni gelak itu pun kanjeng Nabi innamik ikmin ijlalillah ikramu dzaibatil muslim termasuk amal jakin Gusti Allah adalah amal jakin orang yang lebih sab sepok orang madhur jangankan orang sepok si ki odi orang sepok si ampon artikel tunyah lo kipakun emol jakin padahal bujuk itu Pak Rabu wafat oleh senepatus tahun apa bujuk tegak itu hah? Baru setahun sebung seoneng hi kan bujuk itu cipun ya ki termasuk bujuk kaula karena kaula andi abah kaula nyamana ki Amin Khalil punya Ebu Asmaipun Nyai Mumayizah Fadli dari Kitingan. Mana yang Kitingan namanya? Ketengan. Nah. Ketengan itu dia sambung juga tidak pujuk teka terus ke keturunan kenapa ke? Padahal dia panggil juga jadi gula itu Pak Rabu bihampian ke abel nah. Ngeneng kenapa? Ini bola Pak Popo seperapat pola. Gimana lo tau?
yang penting pada keturunan bujuk ini mau yakin bujuk tak kayak malam mangkin, padahal kita kan nggak kenal, kita tidak nyapu. Tidak nyapu. Wafat ratusan tahun yang lalu. Ki pakun emol jakin. Ki pakun ekere mantua. Ki pakun eziaroen. Nah kento orang matur. Mangkan apa Rabu? Kento mujarob. Mon hampian tero o di nyaman lanjang umur. Mol jakin orang selebih sop. Ongkuan. Cepun kanjeng Nabi. Mamin syabin akroma syaikhon lisinni. Tidaklah bedeh nak kanak mode lebur amol jakin orang sepoh karena umurnya illa qayadallahu lahu mayukrimuhu inda sinni, kecuali akan Allah balas orang kento, akan Allah mol jakin kelaben ngirim kebaik orang kento nak kanak mode cebekan amol jakin orang kento karena umur. Disimpulkan sareng para ulama, orang se lebur amol jakin para sesepuh umrah bekal e pelanjeng sareng Gusti Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin. Kita Mas Abdul Azim Kepang sering acerita mun acara haul. Beliau kata bahwa Rabu lambe sekut abingkeng aben. Ke Sidogiri kata ke Holili Sidogiri. Setiap abingkeng naik dokar, oneng dokar, delman, okay. Dokar. Setiap abingkeng abenek itu abennya keduan keistiqomahan, amalan. Pon apa? Setiap ngelebetin makaman, pemakaman, pasti ngajek peternak kita Mas Abdul. Ayo nak ngirim pateha, ngirim dua kebay orang si beneng makam. Ngirim pateha, ngirim dua. Ngelebetin pemakaman boleh. Ngirim pateha boleh, ngirim dua boleh. Kento kebiasaan beliau setiap melewati pemakaman. Akhirnya suatu ketika beliau kento bertanya-tanya boleh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya boleh. Re. Abah, apona Pak Ajunan kento me istiqomah ngirim dua pateha kebaik orang. Sebenarnya alam kubur kan toh, sebenarnya pemakaman. Padahal kan ajunan lo oning, kain toh makam serah kan lo oning, ini makam bujuk, nama makam ustad, nama makam orang biasa, lo oning ini makam serah. Me ampean me selalu ngirim dua bi pateha kan toh abon apa? Nah pas dia bener beliau, becong, montero odik nyaman, rezeki lancar, sehat wal afiat, lanceng umur, cerik-cerik ngirim dua kebaik orang si alam kubur. Napa hubungan ngirim dua sarang odik nyaman ngas kain tuh be aja cong mau ngelebetin pemakaman pas be ngirim dua kebaik orang si beneng makam dia. Orang yang alam kubur ini pasti bunga. Cepon sehera. Mek tau, cepon kanjeng Nabi. Cepon kanjeng Nabi orang yang alam kubur kita Pak Bapak, Bu Ibu. Ki mon ampean andi ring sepo ampon tinggal dunya. Benar eh. Atik dentean. Aduyan bilion tang anak sengirim dua. Aduyan bilion tang kompoi sengirim dua. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang yang alam kubur kento mon oleh kiriman dua teka situng lebih eka bunga daripada oleh dunya seesena. Mon jek saking bisa ewawancara, bisa sampean ajak podcast bersama orang ahli kubur. Tanya akin. Okay. Pak ahli kubur, sampean meleki mah kiriman dua situng napa mobil Pajero mau nyawar jauh mobil Pajero ya ini mau nampen aku mobil Pajero. Tapi orang alam kubur pakun nyawat pakun ajawab, jangankan bandingkan mobil Pajero situ, banding yakin mobil Pajero satunya engkok kik mele kereman dua teka situ. Cepon orang yang alam kubur
Molok bertajah, silakan buktikan sendiri. Mate kade. Ayo. Nah orang yang alam kubur mon bunga ekremen dua pakun adua agin ngangkat tanang ya Allah ki kain to orang selebet ki buruan ampun ngirim kebagus ndak abdin ampun ngirim dua ndak abdin abdin lo bisa meles pon apa ya Allah kin abdin adua agin malar moga orang kain to panjang umur sehat wal afiat rezeki lancar adua agin bagus sarang orang si alam kubur. Benampe mau ngelebatin pemakaman pasti bede situng dua otak betelok seneng pemakaman kentoh orang-orang sewelin Allah subhanahu wa ta'ala setuwa nakerat tuh mustajab mengku Allah subhanahu wa ta'ala napa boleh orang sekita hauli kentoh yang kita kirimi doa kentoh orang sejelas sainah jelas karamata kadi malam makin pujuk teka kentoh oke pasti para bu kita aduakin para bujuk pasti kita akan mendapatkan timbal balik oleh balesan oke moncepon orang geger akan mendapatkan feedback kenapa balesan ini balesan dua dari para bujuk dari para sepuh nah kain itu para bu kita entah hadir acara hall lebih-lebih seholek entah orang sepoti bi lebih-lebih seholek entah para bujuk kita di bi abunya semakin walau monholek yae hadir semangat monholek Habib hadir semangat paling guna dei holek bujuk bujung di bi lo temani hadirin esoro nyombang kalau bujuk berempah seketebu cek larang aneh mau hola Habib aku jauh Habib bensin para tuh sebu tabeng nih kalau bujung tipi esoro sombongan seketebu angok ngok cek larang kalau hai kakan tipi bikin air bensin aja ya nah kain tabah rabu. Karena aku sering mendepa, hampian ni gele, bagus dek kiai, saya, bagus dek ulama, saya, bagus dek Habib, saya, tapi jauh lupa, ki, beda orang sih lebih wajib hampian bagus orang seperti tibi, adik barik gule menyampaikan, barik bunyak viral fotonya Habib ki. Sebarakin sebarakin apa-apa mak nyebarakin foto Habib cepon sarang Habib edu akin male oleh baroka kati penapa hukum oke ya silahkan cering ngarep dua orang bagus ya silahkan saya rasa alang-lang ini gue mendapat citung cerita ada seorang ulama bernama Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi tepangkain to ajelen sarang tesantrena tepang apasah tiba-tiba ada orang yang magi-magi enoman tiba-tiba orang yang magi enoman itu rahimallahu man syarif malar moga orang yang nginom dari tang aing riah pari ngebeles sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala langsung ulama itu maju langsung nginom pak nginom kade alhamdulillah arjeng okay. Nginom periksanya lho cepon hampian apa seguru mek nginom gak bahaya ta gak bahaya boleh deh ajawab naam walakinni rojautu du'a'ahu iya engkau ala karapasah tapi engkau mabetal tang pasah karena ngarep dua bagus seorang jia ini kelep ngarep dua orang nah tapi silahkan hampian minta dua dek kiai silakan minta dua dek Habib silakan minta aing kan oke minta aing ki minta aing ki dua akhir ki silakan tapi pertanyaannya apakah minta dua hampian dek orang sepo jauh lebih banyak atau jangan-jangan hampian selama ini lo teman minta dua sama sekali dek orang sepo padahal tebun para ulama tuhuna orang sepok ento lebih mantih bahkan dari para wali si paling tekih sekalipun hampir minta aing dek kiai dek Habib silahkan tapi apakah selama ini hampian toman
nginom aing baru kena orang sepuh teman ngetabe mohon beda aing ini sepuh aing karena bapak ibu ibu aduh beci kan kan ini kebara bu karena kita kain toh kudu oneng bisa dojek kain toh perlu kita hormati lebih-lebih orang sepuh tibi lebih-lebih bujuk tibi lebih-lebih para sesepuh kita sendiri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ki maka ento ki karena ngiring dari acara molot dari acara hall malar moga kita akan tahu para bu pada oleh barokana para pujuk oleh barokana pujuk teka oleh barokana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ngiring ki terakhir male oleh ini kak gula andik mal amalan andik mal amalan dari pujung gula dari jalur bapak gula andik pujuk dari jalur bapak itu Syekhona Khalil amal amalan bede pak ki male hampian hadir amolot tidak cuma dapat 3M oneng 3M hampian makan minum mole 3M makan minum mole male bedele oleh nah mal amalan sunnah Nabi gitu amalan pak insya Allah hampian semangat gula termasuk anggota tim turos Syekhona Khalil tugasnya pun apa nyarih karya-karya Syekhona Khalil tak ketemu beliau yang selama ini banyak tidak diketahui salah situ ngemangkiin ketep beliau mal amalan gebei salah satu rajinnya beliau untuk biru asmaipun yasmuna insya Allah akan semangat karena kan toh amalan untuk melancarkan rezeki oh, semangat insya Allah boleh pak mau ngamalakin apa kisah mau nyebarakin mal amalan di Facebook gula di Facebook Instagram ki juga Andi, jangan lupa follow Ismail Al Khalil. Umun nyebarakin amalan untuk membersihkan hati, amalan untuk masemak da Gusti Allah. Sepe pak, sengelek, seket biki, si akomen 10 biki. Tapi mun urusan dunia, aduh, amalan untuk melancarkan rezeki. Langsung aku main pak kobil tuh ya oh hampian pak urusan dunia langsung biru ini keamalan pak untuk melancarkan rezeki kan toh kan terlalu lancarkan bi rezeki ini beda dua labeng pertama labeng dohir labeng seketela kenapa amal nah labeng seketela ain lam kof ala kok pelak ki menterohnya adunya ala kok pabejeng pak ala kok pasakan lakona saya nomor dua labeng batin apa labeng batin katipun apa beabeun andik sambungan sempenan dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala al amalen rit wiriten untuk membuka labeng rejeke nah ini kebeda mal amalan pak, gampang mal amalan ini ngak-ngak hampian sebelum masuk compok beca mal amalan itu dua saja pertama assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin apal kapi mau nabajang pak pun apal nomor dua surat al-ikhlas kulhu satos ibu kalih ah siap pak satu sebu siap yuk tadi udah ada laba ngapain gimana nih entah pak bacaan dia sekali cukup satu kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silahkan masuk. Keluar compok masuk boleh, baca boleh. Keluar compok masuk boleh, baca boleh. Ento dewun beliau, etoles sareng beliau, ikecator dalam hadis, bahwa siapa sing ngamalakin amalan riyah
maka romana bekal posak sabun laban kebagusan benderjekina bekal minyak sampai ali kiri dek romana tangkene. Amin Allahumma. Kento ijazah akin kebayampian yang mau untuk mengamalkan ajastukum qabil. Sekian para hadirin sakunik dari abdina ki matur moga bisa manfaat ki matur moga alhamdulillah cek bung nah bisa abung sambung emal makin sarang para bele-bele ki meskipun tidak tahu kita ini bele-bele kita ini apa dupopo apa telopopo setengah apa telopopo seperapat ki sing penting sami-sami keturunan bojo iki alhamdulillah. Sekian para bu saya bisa abdin sampai yakin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi lil jalali wajhika wal 'azimi sultanika falakal hamdu hatta tardha lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa hudadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa. Ya Allah abdinnya on da ajunan kesehatan di dalam ketakwaan. Wa tula umrin fi husni amal. Lanjut umur di dalam kebagusan. Wa rizqan wasian berrezeki secember ya Allah. La tu'adzibuna alih. Selok nyiksa ajunan di abdinah karena rezeki kak ditoh. Wa fadna aina makuna jaga abdinah dimanapun abdinah berada. Wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Jak serakin abdinah dak nafsu abdinah. Jak serakin abdinah dak syahwat abdinah. Jak serakin abdinah dak dosa-dosa abdinah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam bi barakati masyayikhina khususan bi barakati pujuk tekah ala hadhin ya asaliyah wa la hadratin nabi al-fatiha. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Dan apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini berakhirlah acara pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.